yang lagi program diet rekomendasi banget makan mie ini. Gimana ya ngomongnya? Aku bukan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, amin. Nah teman-teman, mau masak dulu sebelum mudik. Ini mau masak mie aja buat aku sendiri karena Mas Manggala udah makan. Makan itu jajanan pasar setiap pagi. Tak masakin, gak mau, katanya aku mau makan ini aja, diet. Aduh, diet kok makan jajanan pasar. Dalam hatiku sih ya, maaf teman-teman, aku gremeng. Soalnya kalau Mas Manggala nggak makan, ya udah aku makannya, masaknya yang simpel-simpel aja. Terus aku mau rekomendasi buat kalian yang mau ini, abaya kering kalau mau dipakai sampai BB 90 ya. Ini harganya di 70 ribuan aja. Anti kusut busui. Kalau mau langsung aja ke akun TikTokku teman-teman, ini nyaman sekali dipakai. Cakep. Nah teman-teman, panas, ya Allah masih panas banget. Nah teman-teman, ini minyak udah mateng ya, masih panas banget nih. Siapa nih teman-teman yang ingat dulu waktu aku program penurunan berat badan, aku kalau bikin mie pasti sayurnya, toppingnya tuh banyak banget. Kali ini pelan-pelan mau berproses buat kayak dulu lagi. Soalnya kemarin berat badanku 79 ya, udah naik. Karena tiap malam, aduh, kadang-kadang kita tuh nongkrong di depan gitu sama keluarga SL. Makan, ya Allah, godaannya berat banget kalau di rumah, beda sama waktu di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya diniatin aja pelan-pelan prosesnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk, mari makan mie-nya. Yuhu, siapa nih pecinta mie? Kenapa? Aku ngobrol terus ya teman-teman, gak makan-makan soalnya masih panas ini. Jadi sambil nunggu minyak adem, kita sedikit ngobrol-ngobrol sama kalian, keluarga online-ku. Dan ini aku tadi
pakai mie oven. Mie oven ini kalorinya cuma 200 kalori, teman-teman. Tapi cuma mie-nya aja, udah tak tambahin telurnya, terus sayur mayurnya. Ya ini seporsi gini sekitar 450-an kalori. Siapa yang ingat dulu aku waktu diet itu diet defisi kalori. Cuma mengurangi makan aja tapi menghitung kalori. Apa aja tak makan dulu, teman-teman. Tapi kalau minuman manis memang dulu aku cuma sebulan itu, beberapa bulan itu cuma sekali gitu, jarang minum manis pokoknya zaman dulu itu waktu aku program diet. Bismillahirrahmanirrahim, semoga udah nggak panas. Masya Allah, enak banget, teman-teman. Mie oven ini mengingatkanku sama mie Taiwan. Mie Taiwan juga gini, lurus-lurus namanya. Mie apa gitu, mie ansin atau apa ya? Pokoknya teksturnya ini persis kayak mie Taiwan, enak banget. Buat yang lagi program diet, rekomendasi banget makan mie ini. Teksturnya tuh lembut. Pokoknya gimana ya ngomongnya, aku bukan kurang bisa nge-review ini. Pokoknya enak, teman-teman, menurutku teksturnya. Dan ini sebenarnya kan mie kuah, tapi tak bikin nyemek-nyemek kayak gini. Ada mie gorengnya juga loh untuk mie oven. Teman-teman denger nggak? Orang nyanyi. Di depan sini tuh kayaknya tuh kata Mas Manggala. Itu loh tempat abri-abri gitu di seberang jalan sana. Ada nyanyi sekarang. Dan teman-teman, siapa nih yang udah nyobain mie oven? Menurut teman-teman gimana, enak enggak? Kalau menurutku, wah piringnya panas. Kalau menurutku ini enak. Apalagi kita kasih tambahan bumbu bawang merah, bawang putih, jadi makin sedap gitu. Tapi untuk originalnya aku belum pernah makan, teman-teman. Waktu itu aku udah pernah bikin juga tak ala-ala sendiri kayak gini. Kapan-kapan tak coba originalnya ya, yang tanpa dikasih bumbu atau topping yang lain. Teman-teman udah sampai di tempat mudiknya. Tiap hari mudik ke sini, teman-teman. Mudik ke rumahnya Mak SL. Mudik di sana mudik. Lica enggak boleh galak lo. Mak SL itu kalau Lica enggak ke sini ke sehari itu telepon. Iya, ya.
pengen ketemu ini le. Nanti kalau udah kesini tinggal pergi, ya udah cak. Mak bayang kok lu ngoh. Kosek. Om nanti online jadi. Om nanti yang genah kok nam lagi. Yang genah. Stop. Ini mohon maaf berantakan tadi habis ada tamu datang. Iklan ku ya. Mbah kasih. Mbah nyuwun, Mbah. Ya udah ya teman-teman, videonya tak akhiri dulu. Kita mau layar-layar main dulu di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah. Dan tak dangling. Kita harus melakukan adu. Mau melakukan ewe. Terus sama minggu ini barang ya. Mana sih ngomong sampai kepalan? Boleh pancat tali. Ayo, Cang, ayo. Makan dulu. Ini kita tahu kan.